sekian di video kali ini, semoga kalian terhibur. Kita arah pulang, disuguhkan pemandangan yang secantik ini, Rek. Mantap. Keren pemandangan, Rek. Ini kelindingan, ketika ada beruang kalian harus membunyikan ini, Rek. Yang kemarin tak tunjukin ke kalian ya, Rek. Mantap. Keren pemandangannya, sayang. Itu nenek-nenek aja masih kuat mendaki, Rek. Padahal udah tua sekali. Yuk gas. Piye boloh. Peteng ya, Rek, ya. Mantap. Gas pol. Kemarin kan hujan, Rek, waktu kita berangkat. Jadi pemandangannya nggak begitu terlihat. Sekarang ya guys, mas udah cerah pemandangannya, Rek. Mas banyak pagi hari ini ramai sekali orang yang pada trekking pendakian ya, Rek. Mas mantap gaspol. Ayo guys, mas. Hiburannya para orang Jepang semua kayak gini, Rek. Ramai sekali hari ini, Rek. Kemarin sepi waktu kita berangkat ya, Rek. Sampai pilih kau, Rek, semalam kedinginan. Ya, oke. Okay? Yes. Coba. Mantap. Gimana, Ki? Masih butuh semalam, Ki? Hah? Sony coba nih. Wani. Gas, Rek. Mantap pemandangannya, Rek. Meskipun gas sudah habis, semalam kehabisan gas, Rek. Gak bisa tidur. Aku jadi melaku ini dia tau. Ini betul udah nenek-nenek tapi masih kuat trekking. Yes. Kita hari ini pindah camping di bagian kami kota yang bawah, Rek. Semalam yang atas sangat dingin sekali. Cuacanya hari ini pun masih dingin, Rek. Kita paksakan untuk turun ke bawah. Kehabisan gas soalnya semalam. Jadi hari ini kita mau cari gas, Rek. Kedua kita, saatnya kita turun. Bilang aku, Rek, dingin. Iya, kelinding-kelinding. Sapi ini tengah alas. Sapi ini tengah alas, guys. Mantap. Masih kasih mas. Mas konnichiwa saya ibu. Mas pulih mau. Hah?
jam 10 lewat tapi san wis koni jiwa. Gimana perasaan uge? Jancuk ngentot asu, ngentot terus dalan kepret-kepret di paling nempel ning katok. Adem pisan gini. Yari kata ke yaritai kayak gitu dubur. Kita nyewa, pokoknya nyewa kita sasara ngisi ke data diri korona sekarang kan kanji wa yome nai to omimasu. Ego. Okay. We don't not have so very good do. Chukuru da problem. Ha? Di problem. Which? Kuma ga ne irun desu. Um. Nanode tabemono to ka gomi wa soto ni oite okanai. Food container ga aru node chairoi okki container. Tabemono wa zenbu koko desu. ああ、はい、わかりました。夜寝るときは全部ここにしまってく、入れてください、はい、でゴミ箱もそこにあるので、うん、全部捨ててください、はい、テントの中に置いておかないこと、うんうん、でバーベキュー禁止、わかりました、そういう内容が書いてある。Kita kali ini masang tenda yang kedua rek, posisinya tempatnya mantap sekali view-nya. Tempat yang kedua rek tenda kita, nanti view-nya langsung ke depan sana. Mantap. Seger. Seharusnya sih kayaknya ya oke ya. Ayat. Mantap view-nya ya. Kike lagi masang tenda. Ini tenda kita buat satu malam lagi kita nendai rek. Wes ge. View-nya rek langsung menghadap ke sini rek. Mantap. Pegunungan yang dipenuhi dengan salju. Oke. Pokoknya lanjut. Nanti rek, habis ini kita mau cari makan, udah lapar. Dari tadi pagi belum makan juga rek. Abis dari atas sana, terus kita turun buka camping lagi di sini. Oke, lanjut nanti lagi rek. Oke, mantap rek. Kemarin view-nya mendung, sekarang dapat view cerah rek. Gunungan kelihatan semuanya ya. Mantap, bagus sekali view-nya rek. Dan hari ini sangat ramai sekali, kemarin sepi ya rek. Ini saya hari kedua, kebetulan saya ngemping di depan dapat view yang gunung ada saljunya itu rek. Masih bersama Gigi, kita sudah buka tenda tadi. Kemarin kita ngemping di atas sana, kebetulan sekarang kita pindah ke depan view sana rek. Hari ini ramai sekali Minasang. Mantap pokoknya. Di sini tuh tempatnya wisata yang paling terkenal di daerah Nagano ya Minasang ya. Bisa tempat buat nyemping, tempat untuk hiking, trekking Minasang ya. Pokoknya di sinilah tempatnya, alam yang masih asri, daerah pegunungan di daerah Nagano Minasang.
Pokoknya mantap view-nya. Digeragapi ngono ki ngaceng lho. Lanange. Mantap view-nya, gaspol. Semalam kita nggak bisa tidur hari ini dikarenakan sangat dingin sekali kemarin. Jadi tidur kita tuh cuma 1 jam 2 jam gitu, nggak terlalu pulas menasang. Dan hari ini kita mau puas-puasin untuk tidur ya. Sangat ramai ya Rek. Mantap view-nya, keren. Nanti videonya tak bikinin part 1, part 2 sampai kita selesai camping ya, ya. Pokoknya tetap ikuti keseruan channel Rojapan dan keseruan di video kali ini. Semoga buat kalian terhibur. Buat yang mau ke hotel bisa juga ada untuk penginapan hotel menasang. Sege Tarono Delo. Mantap, view-nya keren, Rek. Ramai sekali, Rek. Para turis-turis. Kita merasa menjadi, kalau kita main kayak gini, Rek, kita merasa menjadi turis, Rek, yakin. Mantap. Rek, kali ini kita mau pulang ke tempat camping. Mau istirahat, Rek, dari semalam. Sangat susah sekali untuk istirahat. Cuacanya sangat dingin, Rek, padahal ini udah bulan 5. Hari ini panas, kemarin dikarenakan hujan, Rek. Pokoknya kayak gitulah, Rek. Keseruan di video kita kali ini, minasang semuanya. Sampai suaraku erek-erek, Rek. Suaraku sampai serak-serak kayak gini. Karena kan masih kurang tidur ya, minasang ya. Banyak sekali para turis-turis yang datang ya, minasang ya. Aliran sungainya, Rek. Tak sepilkan aliran sungainya, sangat jubur nih sekali. Mantap pokoknya, Rek. Sorry kalau videonya agak goyang, ini aku pakai HP minasang ya, nggak pakai stabilizer. Yes, pokoknya kayak gitu minasang. Yuk kita pulang ke tempat camping, guys. Halo, Rek. Kali ini kita di tempat camping yang kedua, Rek. Dan kebetulan view-nya sangat cantik sekali. Biar kalian tidak penasaran, langsung saja kita saksikan, Rek. Kali ini kita itu bikin kopi, Rek. Baru saja kita bikin kopi, Rek. Kopi hitam kapal api, Rek. Dan disambut dengan view seperti ini, Rek. Mantap sekali. Wush, keluar tenda langsung dapat view seperti itu, Rek. Mantap. Ini kopi kita yang baru saja kita buat, Rek. Dan sambil sebat-sebat, mantep ya. Masih panas. Masih panas, guys. Kita pakai tisu, guys. Panas. Tempat campingnya itu satu hari satu malam itu bayarnya sekitar 150.000, guys. Dan langsung didapatkan view seperti ini. Nikmat apalagi yang kau dustakan, kawan. Yo, mantap. Kopi kita seruput dulu, Rek. Seruputan pertama buat kalian. Mantap, Rek.
nikmat ya. Dari kemarin belum, dari tadi pagi belum menikmati kopi hitam ya. Dikarenakan tadi pagi semalam itu kita kehabisan gas. Jadi kita mencarinya tuh gasnya cukup sulit. Ya udah kebetulan ini udah dapat gasnya, kita langsung bikin kopi. Mantap. Mantap-mantap. Sambil sebat menikmati suasana pemandangan yang ada di depan kita, Rek. Seperti surga dunia sekali, Rek. Tak lihat yang dari tampak luar nih, Sam. Mantap ya. Kanan kiri tenda sangat ramai. Gimana, Rek? Nikmat enggak, Rek? Kita cuma mengeluarkan uang 150.000 untuk menikmati suasana di tenda seperti ini, Rek. Untuk menyewa tempat tendanya itu sekitar 150.000, Rek. Yang mahal itu sebenarnya ongkos transportasinya, Rek. Dikarenakan ongkos transportasinya cuma ada menggunakan bis. Tidak bisa menggunakan alat transportasi pribadi, Rek. Kita harus menaiki bis sampai ke daerah Kamikochi. Kebetulan hari ini kita bermalam yang terakhir, Rek. Besok kita pulang. Besok kita pulang, Rek. Hari Jumat besok ya. Ini Gigi lagi kecapean semalam nggak bisa tidur karena kedinginan, Rek. Karena gasnya itu habis kemarin. Sayang sekali ya, Rek. Semalam tadi pagi nggak bisa sarapan, nggak bisa minum kopi ya, kopinya kita ya kopi, aduh aku bersin, Rek, karena kan kurang tidur semalam ya, Rek. Dan belum ngopi juga, ini baru hari ini aja kita ngopi kopi hitam ya, makanya kita itu belum tercium kopi hitam, makanya bersin. Ngopi ke kayak view pemandangan enak ini, malah turu. Masih ada saljunya, padahal ini udah bulan 5. Mantap sekali pemandangannya. Mantap surantap. Sayang kita nggak bawa kursi ya, Rek, ya. Untuk duduk di depan sambil ngopi, sambil bikin video buat bersama Minasa semuanya. Mantapnya dunia ini, sambil ngopi menikmati pemandangan yang disajikan di depan mata seperti surga dunia. Mantap.
masih gunung yang banyak saljunya Minasang. Itu orang lagi pada foto-foto. Guys, suhunya wadempol hari ini, guys. Minta kasih tunjuk pegunungan yang ada di depan tenda saya itu, guys. Itu tenda saya yang warna hijau yang belakang sana, guys. Dan ini pemandangannya hari ini, guys. Sangat keren sekali. Kalinya jernih sekali, Red. Adem. Nikmat dunia, Rek. Abis ini aku mau ngopi, Masang. Pakai kopi hitam sambil ngerokok ya, Rek, ya. Menikmati suasana pemandangan yang ada di depan kita kali ini, Masang. Adem, Rek. Padahal udah bulan 5 tapi suhunya udah masih minus aja, Rek. Dikarenakan masih di daerah pegunungan seperti ini. Nyebrang kali aja udah bisa naik gunung itu, Rek. Nyebrang kali ini aja, Rek. Tapi ini bukan jalur ya, menurut jalurnya itu nanti jalurnya ke gunung ini tuh muter ke arah sana dulu, Minasang. Lewat sana bisa, lewat yang arah sana tuh bisa, Minasang. Jadi muter gunung ini dulu baru trekking naik ke sana. Jadi kali ini kita nggak trekking, melainkan cuma ngemping menikmati suasana alam yang ada di pedesaan Jepang, Minasang. Mantap, Rek. Mantap. Rek, mantap sekali, Rek. Suhunya sangat dingin sekali, Minasang. Minus suhunya, Minasang. Yes, pokoknya tetap ikuti channel Keseruan Luar Japan. Sorry kalau di video kali ini kita akan membagikan step 1, step 2, 4-1, 4-2 gitu, Minasang, ya. Biar videonya itu tidak terlalu panjangan, Minasang. Yes, pokoknya dinikmati aja, Minasang. Mantap. Kebetulan yang sebelah sana itu ada rombongan orang Indonesia yang kemarin berangkat bareng kita, Minasang. Ternyata dia nyamping juga di sini. Kemarin kan nyamping masih di daerah atas sana, Minasang. Dan sekarang udah nyamping di daerah sini juga. Dan kebetulan di belakang tenda saya itu ada orang Indonesia juga. Mantap. Orang Indonesia dari Sumatera, Minasang. Ya, buat pengikut dari Lurah Japan yang dari Sumatera, itu ada kawan dari Sumatera. Dia kemarin baru datang. Ya, aku juga baru kenal, baru ketemu yang di sini itu, Minasang, kemarin. Tertanyain, ternyata orang Sumatera juga buka tenda di belakang tenda saya, Minasang, ya. Kita ajak jalan-jalan ke sana itu, Rek. Di sana tuh pegunungannya bagus sekali, Minasang. Dua hari tidurnya nggak nyenyak sekali dikarenakan sangat dingin pol. Nggak ada ampun dua hari, Minasang. Dua hari nggak ada ampun untuk kita, ya. Dua hari nggak ada ampun untuk kita tidur, Minasang. Dingin pol, yakin. Ada orang fotografer lagi foto gunung. Abis ini aku mau buat kopi, Minasang, karena dingin sekali. Kayaknya untuk ngopi enak sekali, Minasang. Mantap, mantapnya dunia. Dingin, Rek. Aduh, kita balik tenda aja, Rek. Dingin sekali suhunya. Hari ini masih minus. Mantap. Dingin pol, Rek. Kita balik ke tenda. Ya. Balik ke tenda, Minasang. Dingin sekali.
sudah. Iya bener orang Indonesia sing winane guys sing bareng dhewe. Bikin kopi dulu deh. Oke, tidur nyenyak. Hari ini kita mau pulang, Pak. Udah 2 hari kita meninggalkan tempat tinggal kita. Langsung gempor beku masih. Ini banyak sumpah kok ya. Saya nggak pernah kenal di sini.